Assalamualaikum, sawadikap. Sekarang saya berada di restoran Kaitot Deka Hachai. Okay. Jadi restoran ni yang berdekatan dengan airport Hat Yai, dia ada dua, yang branch dalam pekan, yang ni di main road berdekatan dengan airport Hat Yai. Jom kita pergi tengok. Dia punya menu special dia ialah ayam goreng dia. Okey, jom kita pergi tengok dan rasa betul ke best sangat. Tapi di luar ni memang ramai, ramai betul kita kata pengunjung lah. Okay, tapi mostly local lah, maksudnya memang special lah kot. Okay, tengok. Awak makan ni memang penuh. Bagi yang ni yang satu set. Satu set. Ya. Kemudian nak nasi kuning ke nasi putih? Kuning. Okey, kita nak order yang ni ya. Dia punya ni special ni. Tarik. Teh tarik ais. Ya, ais. Teh tarik ais satu. Okey. Sapi ayam tu. Okey, dia ada macam-macam menu. Rahu. Dah, habis kan ketanya, habis dah. Habis dah, tadi kena habis. Shrimp salad. Lobster. Dah 5,000 per kilogram, lebih kurang. Empuk. 5,000. Lebih kurang RM600 lah. Sekilo RM600. Fish. Wow. Sotong, tap, goreng, jenis-jenis sup, soyam dan ada kuah sup, sayur, goreng. Dah sampai yang kita. Yang ni yang special. Wait, dia sampai kat atas. Mana yang punya kira? Okey, kita nak rasa. Wait, over. Wait, over. Oh, memang padu. Memang padu. Teh, tarik. Okey, kita punya fried chicken dah sampai. Dan juga ni Cikgu Zahdi. Okey. Tiga rasa. Kan tiga rasa. Pemberian Cikgu Zahdi. Okey, dan ni dia punya sos dia untuk fried chicken. Dan juga nasi biryani. Okay, jom kita rasa dia punya ayam goreng special dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
ayam ampadu. Tengok macam biasa. Tapi memang dia ada blend dengan rempah tertentu lah. So saya nak makan dulu. Okay. Alhamdulillah dah selesai makan. Dia punya ayam goreng dia memang sedap. Okay, dan ada banyak lagi menu lain yang mungkin next time saya akan cuba. Okay, so sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Kat mengkap.